Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini saya nak pergi buat pemasangan dekat Kelantan. So biasa jauh-jauh ni saya akan bertolak awal pagi lah. Okay, dan nanti kita akan tengok lah masalah rumah yang kita nak datang ni masalah apa. Sebabnya dia dah beli modem wifi G10 IQ apa semua dah beli. Tapi masalah signal tak berapa kuat lah. Signal tu kuat tapi dia nak bagi stabil lah. Okay, so nanti kita akan sampai dekat sana dan kita akan tengok lah kawasan perumahan dekat rumah yang kita nak datang ni. Alhamdulillah, saya dah sampai dekat Pasir Putih, Kelantan ni. Rumah ni adalah rumah ustaz lah. Ustaz ni dia mengalami masalah internet dia tak berapa nak stabil. Okay, so sambil tu kita akan set up dulu antena parabolik yang kita akan pakai. So antena parabolik 4G sahajalah, sebabnya rangkaian 5G dekat rumah ustaz ni memang agak jauh. Tapi dia request untuk pakai antena parabolik 5G jugalah, untuk nanti akan ada rangkaian 5G ni tak perlu upgrade kepada antena yang lain. Okay, jom kita tengok. Untuk antena parabolik ni kita dah siap buat pemasangan, sebabnya kita nak gunakan rangkaian untuk 4G. Tapi antena parabolik ni 5G boleh, 4G pun boleh, tak ada masalah. So sekarang ni kita akan fokus kepada 4G lah. Kalau ikutkan kawasan rumah ustaz ni, tower 5G tu memang dah ada. Saya ada perasan sebelum sampai sini tadi, lebih kurang dalam 3 ke 4 kilometer macam tu lah. Tetapi rangkaian dekat handphone saya tu masih belum naik 5G, bermakna kawasan tower dekat situ 5G dia belum diaktifkan lagi lah. Untuk antena parabolik saya dah siap pasang, cuma saya belum sambung lagi dengan modem ustaz ni, modem G10 IQ ni. Sekarang ni kita akan cuba buat speed test tanpa menggunakan antena parabolik lah. Kalau kita tengok dekat sini, ustaz ni dia menggunakan rangkaian daripada Maxis. Okay, so problem dia dekat sini, ustaz ni dia mengalami masalah bila time dia buat kelas mengajar tu, dia mengalami masalah daripada segi selalu terputus-putus rangkaian lah. Ni untuk speed yang kita dapat tanpa menggunakan antena parabolik lah. So untuk upload pun kalau kita tengok memang agak lemah lah. Bila agak lemah tu yang membuatkan rangkaian bila dia buat live tu akan terputus-putus. Kejap lagi kita akan sambung dengan antena parabolik dan kita akan tengoklah perbezaan speed dia selepas pemasangan antena parabolik ni dan sebelum. Yang macam ni dengan sebelum. So kita akan sambunglah kabel yang saya dah siap buat pemasangan antena tadi tu dengan modem G10 IQ ni. Nanti kita akan tengok speed dia berapa Mbps yang dapat. Okay. Untuk antena parabolik kita dah siap buat pemasangan. Tadi pun kalau ikutkan kita dah test bermacam-macam SIM card. Ustaz ni pun dah memang dia dah standby SIM card macam-macam. Semua rangkaian memang ada masalah lah daripada segi internet. So untuk hauling ni kita tengok ada prestasi lah sikit berbanding dengan telco-telco yang lain. Kalau kita tengok dekat sini, speed tu memang nak kata tinggi tu tak adalah tinggi mana. Tapi dalam keadaan stabil lah. Untuk ustaz ni buat kerja apa-apa dengan menggunakan download yang macam ni dah cukup okey. So untuk upload, kalau kita tengok dekat sini, upload tu memang ada peningkatan lah daripada yang sebelum. So upload lebih kurang dalam 20 Mbps macam ni dah memang sesuai lah untuk ustaz buat kerja-kerja menggunakan mengajar live tu, memang dah tak ada masalah. So setakat yang kita dapat, speed dia untuk rangkaian daripada Hotlink ni upload je yang kita nampak tinggi. SIM card telco lain memang tak dapat lah. Untuk band Hotlink yang kita dapat pun band yang sesuai lah untuk upload yang tinggi macam ni. Selesai sudah untuk pemasangan saya hari ini. So nanti kita akan berjumpa untuk next video yang akan datang. Jangan lupa subscribe saya punya channel. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.